Tilin para pemirsa sekalian. Sekarang kita saksikan pagelaran wayang santri dengan lakon Lupit Ngaji. Shalawat ala Sayyidina Muhammad. Thank you.
Harus bunyi lho. Resikone wong mangan kudu ngomong. Paham? Saya ulangi sekali lagi. Ini sholawat lho. Bukan main-main lho. Ini aru-aru buat proposal kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luma soleh alaih. Luma soleh alaih Sayyidina Muhammad. Luma soleh alaih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum selendeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Al-Lupit. Menjawab salam itu harus komplit. Sesuai yang sudah saya edarkan melalui YouTube. Tulisannya O macamnya U. Goblok. Sebetulnya kita itu dijajah oleh orang-orang luar itu. Sering kita lecehkan orang-orang kita sendiri. Contoh nih. Nah waktu itu lagi ayam kentu kok didul. Ayam kentu ki didol. Kentaki. Tulisannya kentu goblok. Iya, tapi bacanya ki kentaki. Nah, saya yang penting tulisannya, saya kan orang bodoh. Tulisannya angel, macamnya angel. Goblok. Ya. Kenapa solawat kudu diwangsuli? Saya mau bertanya sama sinden, kok aku arep takon karo sinden. Kenang napa sampai niku wonten tiyang selawat kok nyaurane Allahumma sholli alaihi. Maksudipun pripun? Ya, ya karena selawat, karena berselawat ya harus menjawab begitu. Ya kenapa harus? Kenapa harus? Ya udah dari sananya. Ya, bukan masalah dari sananya. Kenapa kamu harus meladeni suami? Itu adalah dasar hukumnya. Kenapa ketika kamu sudah ijab kabul langsung, mas, mari mas. Coba-coba atuh kecerdasan, coba. Kewajiban. Kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya. Setiap mendengar solawat, kita harus menjawab. Salah, sebab wajib itu adalah perintah Allah. Berarti apa dong? Berarti salah jawaban saya. Kalau kamu mengatakan wajib perintah Allah ada enggak yang untuk sholawat dengan Kanjeng Nabi? Ada. Ada. Iya. Siapa yang bisa 50.000? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawabannya Allahumma. Karena itu adalah kewajiban untuk bersolawat. Solawat artinya apa sih solawat? Solayasilu solawatan. Napu serope kan? Oh, napu serope. Berarti kita berhubungan. Oh iya ya. Menurut tafsir Habib Lutfi, sebelum kita bersolawat, sebelum kita itu bermaulud kepada Kanjeng Nabi, terutama kita bermaulud kepada bapak ibu kita sendiri. Paham? Peti bin binti Anang Saleh. Anang Saleh bin Abdurrahman. Abdurrahman bin Ali. Bin sudah. Sudah. Purwanti Gunarti bin binti Rasmani. Rasmani bin Kliwon. Kliwon bin Sampun. Wes. Hanya dua. Purwanti bin Sunanta. Sunanta bin Naman. Naman bin Saumin. Saumin bin Raisin. Raisin bin Kiai Mas Betok. Kiai Mas Tekok bin Syekh Wali Agung. Syekh Wali Agung bin Ki Ageng Serang. Ayo ngaket temen. Ayo rada ngawak nih kayak ngarang ya. Ora temenan. Ngarang. Ora iya. Bener. Bener. Ada catatannya. Ada. Ya, terus bin Abdul Qadir Jailani. Bin Abdul Qadir Jailani bin Wis sembuh. Nah, itu binnya gitu. Coba Agus yang ngendang. Agus Butiman bin Bapak Ujun. Ujun bin Sukaeji. Sukaeji bin ya udah dua. Ya.
Amin. Sing urgen. Ayo dikasih mic, dikasih mic. Ini paling penting ini. Ayo. Nama asli siapa? Kristanto. Kristanto agamanya? Alhamdulillah Islam. Islam. Arane Kris tapi agamanya Islam. Nggih. Anak wong arane Abdullah agamanya Hindu ya anak. Bin. Bin Sanad. Bin. Bin Tarwin. Bin. Bin. Pun. Nah, orang tahu siaroh kon mesti. Bin pun. Nah. Lah nek kowe. Ayo. Selendang bin siapa coba? Hah? Ya coba selendang. Nama saya Selendang. Iya, Bin. Kamu kok iki goblok banget. Sing ana bine iki menungso. Aku iki wayang golek ora ana bine. Ya munyuk. Goblok, 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 goblok. Goblok, goblok, kakean bedok. Ayo ana bine ngawur. Bila Gus Budiman. Jadi ini rata-rata manusia itu KBB aku tak takon karo sliramu, Kang. Saya tanya sama pajak-pajak. Hadirin semua, termasuk Haji Ruslan. Kira-kira kita orang itu pantas mlebu swarga apa pantas mlebu neraka? Prengasane rumangsa mungkin mlebu swarga apa mlebu neraka? Ayo. Jawabnya mesti wala-wala, iya. Tapi itu bukan jawaban. Tapi mencentelkan gantungan kepada yang tidak ada cendelanya. Harus punya telaah. Neraka panggonane sing reget, swarga panggonane sing resik. Manungsa kuwe kira-kira pur pet. Dari bagian tubuhmu itu kira-kira lebih banyak sing mambu apa luwih sedikit sing mambu? Mambu di antara bolongan songong nggih. Sing pitu teng sirah, sing kalih teng mriki nggih. Nggih ngajeng kali wingking nggih. Nggih ngajeng kali wingking nggih. Nggih kali ngajeng nggih. Nggih kali ngajeng nggih. Nggih niku nggih. Sing ora mambu sing endi? Wong sing ora bolong e melu mambu e. Contone apa? Kelek mambu loro. Terus jempol sikil mampu nurau. Nah, dari itulah maka kita belum pantas untuk masuk ke sorga. Makanya yang kita pakai adalah doa Abu Nawas. Ilahi lastulil firdaus tadi lagunya. Ilahi lastulil firdaus si ahla tororera roriram walakwa ala naril jahil. Tilirung, tilirung. Terjemahannya Gusti Allah kula mboten pantas teng swarga. Sebab swarga ini tempat sing bersih, sing resik. Aku iki bolongane mambu, kabeh kuping kopok, mripat belek, irung sing garing jenenge upil, sing cairan jenenge umbel. Umbel rasane asih berarti tahu mbak dok umbel terus tahu cicipi mungkin begitu ya ketika pilek cari rasanya asin. Jadi kalau ibu-ibu masak masakan terus kemudian garam entek cukup manggo umbel mana aku cepat asin durung cangkem muah muna babi diarani cangkem supaya dicangcang agar ingkem tuh. Gusti Allah menciptakan ilat itu hebat, diracek nganggo untu, ngarepe dilapisi nganggo lambing dhuwur lambing ngisor. Supaya cangkem dicangcang supaya ningkem, jangan suka mengolok-olok orang lain, memfitnah orang lain, menyebar luaskan kesalahan orang lain adalah seperti hewan merangkang pemakan bangke, harusnya begitu. Tapi kalau masih membicarakan kejelekan orang lain kayak tokoh-tokoh politik yang ada di TV, meskipun tidak semua,
jenenge dudu cangkem. Turun derajatnya lebih rendah dari cangkem. Apa kuwi? Rumus kimianya CO2T. CO2T. Cocot maksudnya. Oh iya ya. Jadi kalau Pak Pandus itu mengatakan cocotmu, jangan tersinggung. Memang itu. Oh iya ya. Kamu amau ge anu kowe ge omong jare ke mau lo. Sambutan Pak Pandus mau sini. Oh iya ngono. Pak Pandus. Pak Kiai nang podium. Pak Pandus Kiai. Kiai Asu. Maksudnya ahli sunnah bersama. Jo melecehkan kiai yo kiai. Nek kowe asu yo asu. Saya lebih baik dadi anjingnya para ulama, malah kena genah mlebu swarga. Contohnya Hitmir asune Ashabul Hafi. Nanti dibuka Qur'annya ya surat Hafi ya. Di situ ada sejarah. Nanti dilakonkan menjadi lakon wayang santri. Pak Ruslan siap untuk nanggap forever. Selamanya. Selama hayat masih dikandung badan. Makanya kita doakan Pak Haji Ruslan semoga umurnya sampai 300 tahun. Amin. Berarti kok pelakunya bisa ngeneng. Kelik sampai nangan deh. Semua lubang pasti akan bau. Belakang. Burung ngarep. Mambu enak ya orang. Itu kadang-kadang yang bau itu yang enak. Konsep penjamuran, penetrasi. Tempe kae nek kedelene ora mambu, ora jamur. Dadi ora? Mboten dados. Oh iya ya. Lah, makane kowe aku kabeh diwajibkan sinau nang usul fikih lho. Sing jenenge ngaji tentang kebersihan, Pak. Toharoh. Karena kita itu masih ragu-ragu tentang kebersihan kita. Padahal kebersihan itu adalah syarat untuk sujud. Qad aflaha man dzaka wa dzakara isma rabbihi. Fasholah. Eling bersih nembe sujud. Sujud ora eling, ora kanggo contone sembayange wong edan. Takbiri Allah Usman, menunggu orang itu nggak boleh. Oh, bersih, eling, nembe solat, eling, marang asmane Gusti Allah di situ disebutkan wadaka rosmai, asmane Gusti Allah. Oh, asmane Gusti Allah. Asmaul Husna. Oh iya ya. Sembayang sing ora eling, sembayang sing ora eling begitu Allahu Akbar, angen-angene nang dindi ora. Allahu Akbar, SPP durung bayar. Allahu Akbar, kreditan motor urung lunas. Allahu Akbar, iki monggo utange piye? Oh iya ya. Kalau kemudian kita meresum ngerti ora? Menggabungkan sesuatu bahwa inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 90% penduduk Pasuruan adalah Islam. Sip. Berarti Pasuruan wis gak enek genggek tok tenanan. Genggek ki apa? Panggonane genggek iki lho. Doli-doli semacam doli. Doli dulu tapi. Makanya setelah sekarang ini pondok pesantren itu apa? Tempat-tempat pelacuran jangan dikatakan tempat pelacuran itu juga doa. Akhirnya di situ isinya pelacuran toh. Iya benar. Dimasukkan ke dalam bahasa Arab, bahasa santri. Apa kuwi? Pondok pesantren Darul Nikmah. Nah, ngono kuwi. Lanjut. Oh iya ya. Kalau kita mengenal makrifat sangan para nang dumadi bisa jadi mereka-mereka bisa tobat. Justru kita-kita yang beriman akan tersesat kepada kekafiran kan bisa kan? Fluktuasi keimanan. Ya.
soal toharok yang ragu-ragu niku, kita akan mengkaji kepada ilmu toharok. Contohnya, contohnya Peti ya. Waktu kowe nunjau ya. Waktu kowe kowe ngising ya. Kan cewek ya. Cewekmu wis yakin bersih? Oh yakin. Dasarnya loh, pakai sabun. Pakai sabun terus. Terus udah keset loh. Peret ya. Ah, peret. Mm-hmm. Dijamin sudah bersih wis. Nah, sekarang yang namanya bersih itu adalah ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Mm-hmm. Gedebok iki resik mergane weruh. Plafon kae resik mergane weruh. Panganan resik weruh. Lah saiki nek kowe kowe ngising apa kowe wis tau urus ilite dhewe? Hmm? Iya ya. Hmm? Hmm? Senajan lanangmu ke cintane pol jajale kowe bar ngising terus ngomong, "Mas tolong delokno silitku, Mas ini resepo urung, Mas." Iya ya. Kan enggak bisa pergi. Iya bener kan. Contone jadi, "Ayo Peti delokon silitku kene, Pet, kene, Pet, Pet, kene, Pet, delokon silit kene, 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 delok kene, kene, kene." Lagi. Di ala-ala. Jorok. Astagfirullahaladzim. Maksud gue ini, eh sarung. Iki lho. Ada apa sih? Nah, itu lho sarungmu. Oh, mlotro to sarungku, ya Allah. Maaf, 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 dere maaf, 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 ya Allah. Kok orang ngomong lho kowe. Ono Pak Seda bareng ono Pak Haji Rusano ngisi di sini. Maaf, maaf. Dengane kok mau rada semriwing ya. Kawate ono gambare lope. Ono gambare lope. Jadi masalah tentang segala sesuatu. Parah tambah parah. Duh, sarung kundi. Begini ono wong kuwirangan seneng. Sabun. Mangsane. Apa sih kamu bicara masalah apa tadi? Nah itu loh, sarungmu pakai sabuk ben gak pelorot-pelorot. Yang kelihatan cawetnya. Nah iya. Cawet itu kalau disingkat sidi. Sidi celana dalam. Hmm, sidi itu celana dalam. Celana dalam. Kenapa? Kira. Apa sih? Tekmu cari kari separo kan. Sebabnya apa? Celana dalamnya gambarnya boyo. Krokodil dicokoti. Masyaallah mangsane. Ah. Filsafat cawet. Filsafat cawet. Celana dalam. Salah satu pakaian yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat itu adalah cawet. Loh kok cawet? Hei cawet. Kowe iki mlotrok nggo ngladeni lanangmu apa liyane lanange itu. Hei cawet. Kowe mlotrok nggarap bojomu apa ora nggarap bojomu di situ. Iya, iya. Itu salah satu saksi nanti di akhirat adalah pakaian namanya cawet. Hmm. Paham? Iya iya paham. Nih. Sekarang aku gantian tanya lo. Apa? Misalkan aku malaikat nih. Mm-hmm. Aku nanya slendeng. Uy. Masa maring malaikat uy. Cawet, iya. Cawetmu mlotro ngladeni apa? Nggih, ngladeni tai. Waduh, pas kula ngising mesti mboten cawetan. Nek ana wong ngising nganggo celana dalam berarti kentir. Paham, ya. Oh, ngaji itu kita semua semuanya adalah masih dalam keadaan kotor. Kita semua masih dalam keadaan salah. Mulane ora enek, orang aku bener iki gak enek, wong aku kok bener. Berarti nek ana wong aku bener, setan. Oh. Sebab salah satu ayat di dalam Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang benar, berarti kita semuanya belum ada pada jalan yang benar. Maka dari itu lewat tontonan, lewat koperasi Abah Ruslan, Masya Allah, dia itu gimana ya, orang yang sudah tahu tentang
makrifat ekonomi. Contohnya, ternyata ilmu ekonomi dan ilmu apapun itu yang terpakai adalah ilmu yang mulai dari dasar. Ibarat bangunan itu adalah gawe pondasi dhisik. Paham? Baru kemudian slup, soko-soko, kemudian masang blandar, kusen pintu, jerumpul dan sebagainya, itu baru itu. Maka Pak Ruslan kemarin baru mendapatkan penghargaan di bidang perkooperasian itu adalah hasil kerja keras Haji Ruslan, murni tanpa pengaruh siapapun, karena beliau adalah sebagai peresum tentang masalah perekonomian terutama di dalam koperasi. Bukti nih ming lulusan SD. Oh, wiwi mbo lulus mbo ora. Mungkin ijazahe wis ilang barusan. Oh iya, tetapi pemikiran-pemikirannya bisa menumbuhkan UMKM. Termasuk contohnya yang saya pakai ini. Ini adalah hasil dari jumputan dan batik Pasuruan. Ya? Ini, terima kasih Pak Haji. Sering-sering. Ya, gitu ya. Sebagai penutup adalah setiap usaha kita, maka kita harus ingat Allah menciptakan kematian lalu menghidupkan kembali. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Halal bihalal, mumpung masih dalam waktu lebaran, minta lagu judulnya Ketupat Lebaran. Semua yang berjenis kelamin perempuan sinden berdiri. Ngatek Mbak, ngatek Jeng. Sampun. Ngatek no. Sampun. Ini rusak merina tuh men. Ben dipilih karo Pak Haji Rusan. Tapi tolong Pak Haji, jangan memilih ingang tiga niku. Niku pun dipesan kalian Gubernur Jawa Timur. Nah, alhamdulillah. Ya, yang tiga niku. Iya, maaf Bapak Ruslani. Jangan mengirim. Ruslani dasmu kowe, Pak Ruslan. Maksudnya Ruslan, jangan memesan kami bertiga, Bapak. Udah, karena kami sudah pesanan khusus dari yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Timur. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ternyata kita juga bermanfaat. Dapat SMS langsung untuk kami bertiga. Jadi mohon maaflah untuk warga Pasuruan semua juga jangan menginginkan kami. Jangan berharap kami bertiga akan menerima apapun yang Anda inginkan dari kami. Bukan kami menolak rezeki, tapi karena kami sudah dipesan langsung oleh Bapak Gubernur, jadi kita gak enak Bapak. Pesan untuk apa? Tapi kalau sekedar say hello sama Bapak Ruslan sih gak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari itu Bapak. Saya takut nanti gak enak sama Bapak Gubernur. Dipilih Pak Gubernur Jawa Timur, dipilih Pak Dekaro, pecah teluknya gak apa? Ganjel lumpur lapindo. Ya, yang penting bermanfaat lah untuk menyelamatkan yang terkenal orang baik. Demi orang banyak, enggak masalah. Tapi Bapak Ruslan barangkali enggak apa-apa, Pak. Barangkali mau maju, Pak. Monggo, Bapak. Mau menaik panggung, monggo. Arep apa kuwi? Ya enggak, maksudnya biar bareng lho. Ya Allah, Pak Ruslan ini nyedak kowe iki kena kaya kena musibah. Lah, kok musibah? Wujud kaya tugelan trim. Selera orang kan macam-macam. Selera orang itu beda-beda, Slenteng. Oh ya, gulungan dami. Nah, hanya orang-orang yang goblok aja yang senang sama orang gemuk. Oh, berarti ternyata dirimu goblok dong. Lah dirimu berarti goblok dong. Goblok banget. Kenapa? Lah kamu selalu bawa kita bertiga. Bawa itu bukan berarti harus seneng. Ya tidak harus seneng enggak, tapi kan nyatanya kalau tidak ada kita bertiga. Kalau bapak polisi itu membawa tahanan, berarti iya. Bukan berarti bapak polisinya seneng sama tahanan. Iya. Ya sekarang pelah. Saya nembang yo. Kayak wong-wong sih udah nuntun kiri, kayak urus berarti wong ini seneng karo kiri. Mereka orang. Wes pet, nanak percuma kalah. Tinggal satu yang belum bersuara. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutu kowe nyok. Oh ya Allah Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Suaranya perempuan. Sih, mau ya, dianggap nyongke dudu wong wadon apa keprimen maksudnya? Orang adul kan niliki, Bet. Peti. Gimana iya.
kowe iki mbok sadar bentuk ngono lho. Kalau ada orang lagi PDKT sama si dia, kamu mbok ya pengertian. Ya maksudnya itu ya kita enggak jangan pengertian. Mungkin yang ya wong wadon, orang ngandel tiliki. Ya enggak apa bedanya aku sama Dina? Dina kudungan, aku ya kudungan. Dina lambine Jawa, aku ya Jawa. Dina paesan, ya aku paesan. Apa yang kurang kandel paese? Tapi untuk menarik serak dan ces kamu itu kurang. Eh nyawang gue kejar orang, aku nahan mutah. Dina rupanya lagi agak enggak sehat ya. Iya, ah, lagi kan. Ya, panggilannya aja. Ah, oh, panggilannya ah. Panggilannya ah. Aku bebisa. Ah, coba. Ayo panggil coba. Ah. Ini aak aja ini aak langsung otomatis kolor pedot jadi kena remote malu ah jangan dipelorotin terus. Kenapa sih tuh banyak anak kecil di bawah mana anak kecil itu kok banyak ya, lebih kan? Kecil saya dari dia saya kan anak kecil banget gitu akhirnya sorry bro. Kalau selama ini aku menghina kamu, bukan berarti aku menghina, tetapi aku mengatakan apa adanya. Iya, iya. Ya Allah. Kok semakin menyakitkan hati ya. Wah, hati sakit liver dong. Nah. Yo, ketupat lebaran. Tedes. Orang kalah dengan Pak Irsyad. Ciptakan lagu juga. Yeah.
masih mampu mungkin ya dibantu Mbak Pur nanti dari belakang dari bawah. Monggo Mbak Dina, iya. Ucapkan ini adalah hari koperasi ke-69. Oh, iya. Hari koperasi ke-Domaten 69 UN. Hari jadi kabupaten mana ini? Pasuruan. Saya ngetes kamu. Kamu kerja di sini, dibayar di sini, ya harus tahu desanya. Bupatinya namanya siapa? Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf. Wakilnya namanya Bapak Riang Gembira. Riang Kuluk Prayuda. Ya. Ketua koperasinya namanya siapa? Bapak Haji Ruslan. Orangnya tahu? Tahu. Mana? Yang paling ganteng. Dibisikin, Pak. Dibisikin. Iya. Coba kamu ucapkan juga sana selamat menempuh apa hari koperasi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini panjatnya enggak? Diulangi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wong salam itu doa. Dan menjawab salam itu wajib. Ya ada yang enggak wajib dijawab. Kalau dijawab malah salah salamnya. Apa itu? Salame wong sembahyang enggak boleh dijawab. Kalau imame assalamualaikum terus makmume waalaikumsalam, sembahyange buyar. Iya. Saya mau tanya sama kamu, kamu tinggalnya kan di Jakarta ya? Sudah menjadi artis KDI. Kok mau-maunya kamu mau belajar sinden? Ini juga ada teman saya dari Belanda namanya Saktia itu. Ah, depan. Di depan. Oh, itu yang motret-motret itu yang pakai kaos sodakoh itu. Kenapa? Karena Dina cinta budaya Indonesia. Terus? Dan wayang itu apa ya? Sesuatu yang mestinya kita harus lestarikan dan mengembangkan. Dan ya. Mengembangkan. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Semoga kita skin mana? Dina bangga banget bisa bersama Satria Laras, bersama Abah ikut dalam acara wayang santri maupun wayang kulit. Di sini juga Dina bisa belajar. Dan juga apa ya, yang pasti hikmahnya banyak sekali, Abah. Nah, itu kamu. Aa sukanya ngaget-ngagetin. Siapa? Aa sukanya ngaget-ngagetin. Memang saya senang bikin kejutan kok. Kenapa? Sing beduk kaget. Terima kasih Dina. Semoga kamu juga, katanya Maret mau menikah ya.
Insyaallah. Minta doa restu kepada semuanya mau menikah, namanya semoga panjang umur ya. Panjang jodoh. Jodoh urung teko wis panjang. Ya kalau enggak panjang enggak bakalan jodoh ya. Ya, monggo. Saya minta Nawarti Ayam ya. Lagu Kosidahan. Ya bagus. Nawarti Ayam. Raika ti ahlami. Apa Ruslan mulai mikir ya haram. Layatina muda musyiki ilhaya. Allah 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 ya Allah. Allah 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 Allah.
mantep dong. Sekarang untuk memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke 1087 1087 arep apa kowe? Tenang aja, Bro. Mau ke mana itu? Ganti kostum. Mau joget. Mungkin Remo ya. Ngremone ini juga ada dalang dari Mojokerto yang mulia Bapak Wardono dengan istrinya dan anak-anaknya. Anak-anaknya juga dalang. Tapi belum jadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipencet cilik-cilik do seneng. Nah, sip. Ganteng. Gantengnya por. Iyo ijo. Seragamnya ijo ya. Seragam NU. Seragamnya PKB ini. Oh PKB. Wah hebat sekali. Preset. Perbaikan infrastruktur belum rampung gitu. Sakit. Hancur warnanya. Alhamdulillah. Semoga Pak Haji Ruslan panjang umur. Amin. Selamat hari jadi Pasuruan. Walaupun tidak nanggap wayang kulit, ini sudah diwakili oleh Pak Haji Ruslan nanggap wayang santri. Kenapa kok wayang santri tidak wayang kulit? Karena kemarin sudah wayang kulit, ini gantian wayang santri. Harganya juga sama, tidak ada bedanya. Awas, hati-hati ya. Jurus, awas. Belajar diri ini. Belangkang, belangkang. Tulak bantingkan, mundur. Mundur, 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 ik. Maju, 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 u. Mundur, 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 ik. Maju, maju, maju. Jaipong, jaipong, jaipong. Belegu. Gitu ya. Ya. Ciro lupat. Belakang.